Oke, sekarang kita bakal ngerjain soal Helide dan mungkin gue akan cepat-cepat karena banyak banget yang harusnya gue bahas hari ini gitu, dan it will be like so much videos will be uploaded in one time. So yeah, it's great news for you guys. Jadi ini ada single force acts on a 3 kilogram particle like object whose position is given by blah 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 with x in the meters and t in seconds. Find the work done by the force from t. Jadi kan kita tahu kan kalau the work itu jumlah work yang exerted itu yang dikeluarkan itu sama aja dengan delta energi kinetik. Oke, sorry agak berisik gue lagi di upper wall gitu. Jadi kalau kita gini guys. Jadi pertama itu kan kita disuruh nyanyi itu kan work done kan. Dan seperti yang tadi gue udah bilang kalau work itu usaha itu yang dikeluarkan itu sama aja dengan energi kinetik yang dikeluarkan gitu. Nah berarti kan kalau kayak gini kan energi kinetik itu kan rumusnya itu kan ini kan setengah mv kuadrat kan. Nah kita kan dari sini tuh kita nggak tahu v nya kan, kita taunya fungsi x kan, x dalam suatu fungsi kan. Nah dari fungsi ini bisa kita bisa ubah dalam bentuk v kan. Fungsi f itu ada dengan menurunkannya, karena kan fungsi f itu kan sama dengan dx dt kan. Artinya adalah kalau kita turunin, ntar gue bakal matiin notification WhatsApp gue. Ntar gue matiin dulu deh, ntar. Alright, jadi abis ini tuh kan v dx dt itu kan berarti turunan pertamanya itu akan menjadi fungsi kecepatan kan. Maka dari itu, ini kan berarti jadi minus 8t plus 3t kuadrat kan. Nah, dari abis itu, kita kan dapat fungsi v terhadap x kan. Fungsi v terhadap t kan. Karena masih ada itunya. Nah, dari itu kan kita tinggal masukin ini doang kan, karena kan yang buat di delta EK-nya itu kan EK V final dikurang V inisial kan. Nah, artinya adalah berarti kita tinggal masukin aja gitu. Berarti kan buat yang V, pakai dulu di sini aja deh. V finalnya ini, V inisialnya ini kan. Berarti V finalnya itu sama dengan minus 8 dikali 4 plus 3, 3, 4 kuadrat. Nah terus kan abis ini kan berarti kalau kan itu kan bakal dapet ini itu 19 meter per second, dan kalau yang V 0 berarti kan bakal 0 plus 0 berarti 3 ya. Oh sorry ini ada T yang gak kelihatan, berarti di sini ada minus 3, berarti di sini ada minus 3 juga, berarti di sini kan ada minus 3 minus 3 minus 8 T minus 3t kuadrat. Ini kalian bakal dapat kalian masukin 0,0, maka kalian bakal dapat 3 meter per second. Sorry, nggak minus. Berarti kalian dapat 3 meter per second. Ini sorry guys, tadi gue ada blunder, nggak salahin turunan biasa aja. Biasa gue lagi agak nggak sih. Oke, lanjut lagi terus. Dari sini kan kita dapat kan V initial sama V finalnya kan. Berarti tinggal masukin aja setengah mv kuadratnya aja kan. Berarti kan bisa kita giniin kan. Berarti kan kita bisa giniin kan, setengah kali ininya berapa tadi itu ya? 3 ya? 19 min 3, 19, 18, 17, 19 8. Berarti di sini kalian bakal dapet. Wait, so that's kind of well. Oh iya, gue lupa kuadratin, sorry. Berarti V finalnya itu kuadratin itu kan berarti jadi 19 kuadrat min 3 kuadrat. Berarti ini tinggal di kalkulator aja ya guys, tinggal di tema ya kalkulator aja, tinggal di setengah kali 3. Nanti kalian bakal dapat di kalkulator itu 5,3 kali 10 pangkat 2 joule. Nah jadi itu aja, abis ini tuh kita bakal ngerjain soal ini 42 yang lebih menantang, kata lebih menantang gitu. Dan abis itu seterusnya dan seterusnya gitu. Stay tune di BMSM, sekian dari saya, terima kasih.